Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam wis campur aduk. Sing pertama ngantuk, sing kedua mendekel, lebih-lebih panitia nelepon, kabeh nelepon mana 14. Kulane jaluk ampura karena memang situasi dan kondisi. Bener wong Pegedangan Ilir ngundang kula kala iku kosong. Ternyata wong Pasir Pojong iku ngundang kulane sejak bulan Sawal. Orang kelingan maklum wong laris. Jadi kudu dimaklumi, arane ke santri kadang-kadang payu, kadang-kadang orang. Sapar masa sapar, mulut rada payu. Kula pribadi punten kiai, durung balik sing omah iki sejak moisuk. Berangkat sing omah jam 7, acara ning Ciruas, kemudian dohor Gunung Sari, tas dohor iku ning Cilegon. Balik merenek orang ning rumah, langsung ning Pasir Maghrib ning Kandang Gede. Jadi kalau bulan begini jarang berjumpa dengan istri dan anak-anak tercinta. Tapi mereka sadar ini tugas. Orang pendak jarang tapi nuhun peteng tiap tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala ba'dul ulama, wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat, wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa bi qira'atil qur'an wa bi dhikri qasaidin nabawiyyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratan Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, bila khusus yang sangat kula muliakan, membalik kula Kang Kaping Pertami, Ketua MUI, Bapak Kiai Suhaimi, saking rinduk kula nek ampunten ribu apunten, dede berarti menyiksa, itu berarti nganiaya, tapi situasi dan kondisi demikian. Menawi boten ngurangi rasa hormat pribados. Muga sing kula muliakan wonten saking sasak. Tak lupa pula bapak-bapak, ibu-ibu, panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, jamaah musola Nurul Hidayah. Sing alhamdulillah sipun niki yang setia masih penuh dengan cinta menanti orang yang dirindukan. Malam niki walaupun kula rada telat, tuku panik masih dodok nonggoni.
padahal iku kepaksa arep ngakak kok dorong ngeten ora balik wis ngantuk. Tapi mudah-mudahan Allah catat sebagai catatan amal ibadah. Amin. Jangan lupa para kori juga pembawa acara, tim hadroh yang telah melantunkan nada irama dakwah. Mudah-mudahan sakabeh sing dodok ing tempat iki Allah jadikan manusia-manusia pilihan yang akan dipermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, pertami syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman Islam, sehat jasmani dan rohani, sekaligus nikmat kesempatan diberikan waktu oleh Allah untuk senantiasa mengisi kehidupan dengan ibadah. Apakah si pengeriki buat manjing ibadah? Manjing mah gudangnya ibadah, rajanya ibadah, niku pengajian. Pengajian niki ibadah yang tidak kenal batal. Wong ngaji kula kebatalin. Salat mangan batal. Salat ngobrol batal. Salat ngerokok batal. Salat minum batal. Salat turu batal. Tapi ngaji bebas pulsa. Habis lah kabatan. Ngaji bari ngerokok, hayo terus. Ngaji bari turu, jodoh masing-masing. Ngaji bari selonjor saja. Ngaji bari merem si ngomong jodoh, si ngiler jodoh. Silahkan, tidak ada batal, apalagi keuntungan. Wong ngaji ora wajib pinter. Catatan. Ngaji orang wajib pinter, sing wajib gladiru. Urusan pinter tergantung Allah. Premen karakter daripada manusia niku. Ana wong ku sing jundel mah. Megelaken sing ngoro pinter. Domong kenen bagi ku konon gaki wis diturutaken wis. Asal penting gelem dodok kena dicatet apa mana ceritakan mau urusannya urusan bagian tubuh yang sensitif ini luar biasa bikin aku semangat pengen pulang. Bu ya. Bu ya. Memang lamun wis pada tuane kerja isin laki-laki bengen waktu pengantin baru ngentut jadi tahan tapi wis tahunan rumah tangga kadang-kadang perang ngentut di jero kamar laki ngentut rabi kebales. Gula pernah tebak-tebakan kalau bocah pondok, bocah dari bulan yang bocah pondok. Apa bedanya entut lanang kalau entut pondok? Ibu bocah orang bisa jawab. Terserah baji, dari bulan tak jawab. Ari entut lanang kalau entut wadon lebih kencengan entut lanang. Wadon mah orang baji kenceng. Klemen dia baji, dari bulan wong lanang ibu entut dia kenceng gara-gara parah karo mike. Kok waton orang kenceng entut eh sebab rendek karo keson soe. Sekarang ini harus tak menjadi ini. Si mata mau kan juga bulu keson itu lamun-lanang gunting. Wadon cabut. Mahaji atuh pedes gak? Oh ada tekniknya bro. Lamun sebelah kiwe sing nyabut tangan tengen silang. Lamun sebelah kiwe sing sengen nyabut sebelah kiwe. Insya Allah orang pedes, insya Allah orang muni. Tapi lamun tengen sing nyabut tangan tengen sebelah kiwe tangan kiwe iku kayak keplok dalu-dalu. Kalau percaya coba balik sikin. Jadi ibu sebagian kok pengajian mulut melayu merono. Seolah orang nyambung. Oh nyambung dong. Kanjeng Nabi diutus ikunin Allah. Dilahirkan di alam dunia. Diutus jadi Nabi. Diutus jadi Rasul. Membawa risalah sin Allah. Apa risalah itu? Ajaran kebaikan. Sumber ajaran kebaikan adalah ibadah. Kunci ibadah adalah ilmu. Sumber ilmu adalah pengajian.
Jadi ngaji niki oleh-oleh maulid. Arep maulid, darep maulud, darep mulud, darep muludan terbebas. Maulid kelahiran, maulud bayi sing dilahirkan, lamun mulud sekul wadewaku. Lamun muludan endog dihias. Sing penting nomor 5 aja molot. Dikuping aku udah. Jadi pula dodok nih kene ini duduk dodok nganggur mah. Karena memang banyak orang punya pemikiran ketika bicara maulidan seolah-olah identik hanya ngeriung doang. Walaupun memang itu boleh. Gawe panganan, dodok ragum-ragum, orang baca Quran, orang baca hadarat, orang baca marhaba, orang baca apapun, makan bersama, bareng-bareng, niatin muludan, selesai mangan, kekobok, balik, esak muludan. Bukan mau kenek, nunggak uang-uang, wih mangan yuk besok, kenapa? Muludan. Dodok bareng, silakan makan, dimulai, peragat mangan, kekobok, boleh pulang, muludan, selesai. Jadi sing hadir lagu lah kemerhaban lah kan. Orang baca Yasin, orang Quran tanpa tak orang perlu. Lagu orang baca marhaban hadrat orang perlu. Kau mulutan malam doang boleh. Bikin amin Tuhan. Yang kedua ibu bapak baca Quran bareng-bareng. Lurah ngundang di masyarakat pegedangan ini. Yuk jadi mulutan besok di rumah kula hadir. Dibagain Yasin si setan. Silakan dibaca Yasin mulai. Wailai turja'un selesai perangkat. Silakan pulang. Mulutan selesai. Kue berkat warga baik. Rokok rokok. Pokoknya wailai turja'un sedekah kalau balik. Mulutan esak man. Cuma masyarakat dendam. Orang bakal tekanan ini. Oh, jadi boleh-boleh saja. Baru yang ketiga, mulutan ibu dari kitab Madani Sumud Bidzikri Qasaidin Nabawiyah menceritakan kehidupan Kanjeng Nabi. Manusia mulia yang sempurna, contoh yang terbaik dari segala contoh. Nabi, Rasul iku maksumuna dijagani Allah. Turunannya tidak sama seperti kita. Nabi ini maksud dijaga enggak bikin dosa. Model kita gampang bikin dosa. Isi kidoto kok bagus jadi akal pengajian. Masih anak orang bagus sih ngomong akan kita sembarangan. Iya ini dik geblek kan. Terubuk sih kita tapi kula ngeri itu orang papa. Jadi orang bikin dosa itu gampang. Gawe dosa itu gampang. Yang paling enak, yang paling mudah adalah jadi perempuan. Wong wadon mah enak mandi surgane tergantung ridho laki. Mun ana wong wadon ninggal dunia, lakine ridho iku pintu surga terbuka lebar-lebar. Asal ridho laki. Maka laki sok rabine mati nangis, bagus. Kan pekerjaan ilmu mesejen, rabine mati, mancing kamar, yes, merdeka. Belen dia senai ku rabine mati, boleh nonggol ibu. Usorong kau medek-dek. Cerewet ini kono, ngeru duit ini kono, barang mati rasanya, ayo enteng tuh. Iku lanang pekerjaan ilmu. Jadi maka bagi iki kula ragam-ragam menghormati panitia ada tema yang luar biasa memetik keteladanan man akhlak Nabi Muhammad untuk membawa karakter generasi muda yang islami garis miring religius. Uang masih gawe dalam paham harap megawe ini kiai dua. Kemuliaan seseorang tergantung akhlak. Wong pinter laka akhlake nol. Wong bodoh anak akhlake bagus berarti rumah sakit. Lebih muliaan wong bodoh anak akhlake ketimbang wong pinter tapi sombong. Aku betul-betul ibu. Anak wong pinter hebat tapi sombong aku. Gara-gara kesombongannya dia bisa masuk neraka. Wong bodoh sopan berarti tahu diri tawaduk. Wong tawaduk kudu mendek-mendek mah.
bocah enom kece rapi di Surabaya kok jadi imam, silakan maju. Wih gak bisa pak, jangan mau Surabaya tamaduk bocah kan, gue bodoh sebenarnya. Makanya kita jangan sok pintar, masih mending ngaku bodoh padahal pintar. Daripada kita pintar ngaku bodoh, lebih tawaduk. Sing pas mah wis bodoh ngaku bodoh, jujur. Menana imam didorong, wong bodoh dipaksa kon imam bacaannya salah, ada nyalah imam nyalah kan sing dorong. Bener orang. Ya bener lo praga ceramah. Mulai apa? Nah ini konsep hidup. Maka oleh karena itu bagus yang sangat kula muliakan. Bagaimana akhlak bisa terlihat? Sing pertama dari tutur kata yang baik. Cakemi dijaga, ngomongin gua oleh lo ngecek, tapi ngalem muji baik. Lebih-lebih laki rapi itu tuh ngalem. Madang laki ku ya Allah dilengahkan. Memandang wajah suami itu setiap detik saya dosa Allah ampuni. Pandangi coba wajah suami ibu lagi turun dengar. Kapan mati ini? Ya bu, mamang di dalam rabi ku aja marah. Berarti sedang dikagumi oleh istri kita. Iku bilang akan yang laki je rabi marah-marah. Aku bilang rabi je laki muring-muring. Apa dalam tak soleh marah? Tutur bahasa yang baik. Ning rabi ngalem, ning laki muji. Muji ni wong sing akhlaki bagus. Nong kakak orang itu mitik udah semuanya doang segini lagi 50 ribu tidak si rapi ni tu orang bapa kan nuhun semuanya gak buang-buang membuuring borang semuanya ini kakak mah hebat ya Allah ya Rabbi orang mikir otak eh orang cukup semuanya matolol Haji Munawar paling benci mun ana wong lanang orang emang ning rapi aneh lah. Jadi dia henti udah si Muna jengir. Ya kok karena perempuan bikin kita bahagia, karena perempuan kita bikin semangat kerja gara-gara weten momatu. Maka jadilah perempuan sing ake omongin semakin cerewet semakin kaya raya. Kamu wadun ku judes berbetah lagi di rumah. Lagi dodok terus. Sini isuk menghormat. Kan beriksa orang benar. Semangat kerja gara-gara dikerewek gitu. Lawan gue rapi, meneng, bekwal, subi-subi. Nerong kulewu, rido. Kulewu, ikhlas, kapan subi? Iki lanang nyakin menak-enak. Lah nerong kulewu, tapi kita orang marah-marah, tenang, enjoy. Ini penyakit, mari kita saling memberikan semangat. Suami istri pada semangat, bangun paginya, kerjanya, pekerjaannya apa saja yang penting halal. Jadi penceramah, jadi santri, laki ustaz, dan jadi soal. Ih, maulid Nabi bisa terlaksana di gara-gara kita para alim ulama. Nggak mungkin kita paham pahala maulidan, lamun duduk si kiai. Sementara si mondok wis jarang. Jarang wong projong laki mantu santri. Iyo pegadangan ilmu santri orang payung. Durung ber. Mau jadi santri pun tadi manusia paling sibuk. Yo hitung-hitungan si megawe ning bapak instansi pemerintah pabrik-pabrik kali ganti karo santri. Haji Munawar santri kampung. Besok-besok teman-teman kasat subuh wis ana sing ngatur. Assalamualaikum. Yang ngalam tak belum mau waktu. Apa teh? Ini mah di pagi tolong jangan menak putu mimpin marhaban di hat setengah enam melaku ku bari mikir otak itu berkat sepelasir pas rokok sebungkus itu sekalikan mangan gratis kopi gratis balik ke amplop satu setengah enam cair bos. Yo pabrik ini tinggal ganti karyawan setengah enam. Laka. Jam sangat pengumuman di musola Nur Hidayah. Innalillahi. Innalillahi. Nolak
lagi jadi imam takbir patang balen selesai assalamualaikum 200. Uspir aku. Keleng-leng tas asal tetangganya cukup motor listrik galuk selamat. Macet kulu telung balen 100. Menteri tetangganya rumah rupa ini jadi warga kena selamatan ayat pun si telung balen tiket telung puluh telung. Gope. Isa itu wong ngehol. 100 nanya. Jam roro bengi di gubrang tetangga, aku ini mantemnya kesurupan. Sedina 300 Ustaz Ampun. Kali sebulan 30 hari 30 kali 700 21 juta gaji santri. Itu gak lakukan ada sinyal. Parah itu gue. Lakam parah bos. Jadi boleh kita merayakan murid Nabi si pertama jelas dengan ikhami tuang soda bagian daripada akhlak mundur ngenai wong mangan itu bagus. Kajian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu disebut dengan pangkat Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali kalau tamu. Sampai gelati muter beberapa mil, puluhan kilo, mang, manganu mah kita yuk, duit daging, duit anu, kalau hari itu tidak ada orang yang mau diajak makan bersama, Nabi Ibrahim puasa suhur. Kita kan beda, anak tamu makan rilet. Agak, noh, lanjut juga punya. Maka sodakoh makan pun bagian daripada akhlak. Anak tamu ajak jorbol ini suguhi penting tergantung rezeki masing-masing. Jangan diada-adakan kalau tidak mampu. Hari kita kan beda ya. Beda kita mah. Hormati wong kok gelem pangkat. Mun wong itu hebat pangkat gede, wih tuan rumah mendek-mendek kayak wih ya. Wih atuh nanti merikiki. Aja kalau mau jadi. Tapi si Mark tetangga mah tuh dingin parah bapak. Udah mati-mati kerasi geblok. Udah ngepel ibu. Gak boleh memuliakan tamu itu dipilih-pilih semua sama. Udah ceramah nih pegedangan pilih ke. Orang senang lama Ustaz Ken. Orang diamplopi pada hati. Ustaz kita 5 juta Ustaz Ken. Ini ke 5 juta. Maksudnya aduh 5 juta itu wanita aja belum lagi ngomong ya, tapi serius menghormati orang akhlak sing bagus satu bahasa, yang kedua sodako sodako pun melukuh wong mah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim sejak dalam kandungan. Kita kudu emani yatim, yatim parani disumbang ting menega kenapa di Mang Haji ki sepuluh ribu na yuga iya nukun Mang Haji roman amat Mang Haji iya guna sang usirah sekolah tapi ngomong-ngomong mahiran ini lah nanti di pasar oh juga sepuluh ribu iya bu aja kebalik nih wong sejen roman nih rapi pelik aja kebalik mah. Ning rapi lebih roman, pang bagus-bagus laki itu sodako ning keluarga. Diberikan semua juga jangan, bukan wadon ini bakal jadi sombong. Minimal dibagi telu lah. Boleh duit 3 juta, boleh amplop boleh 3 juta upama. Ini gue betak soek mak. 3 juta. Sejuta bonah rapi, sejuta mancing kantong pula, sejuta mancing tabungan, selesai. Kenapa saya punya sejuta bonah operasional? Kadang-kadang ke pendakar batur tuku rokok, pendak dulu kayak duit, dewek, urusan rapi, diam gak diganggu. Masa jaluk rokok bonah batur jaluk ning rapi, gengsi dong. Nung duit tuh diapa kan, bonah batur tuku rokok, preh. Nanti bilang ini di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan awal diutus terakhir.
maka pak kakek sayyidul awwalin wal akhirin mesti nek golongan awal dan golongan kang akhir kabeh. Nur Nabi Muhammad diciptakan Allah pertama kali seduruk Allah gawe alam semesta. Wa khoda minhu kanjeng Nabi ke dijukut cahaya dari Allah ikut dijukut zona gawe alam semesta alam dunia sekabeh. Langit beserta isinya, maka hadis kunci laulaka laulaka lama falatul akhlak lam zukar sampean Muhammad wal bakal kita gawe alam semesta. Anak pegedangan ilir, anak wong dene iku berarti barokah Allah mintaka ke Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam min adi min ardi duhur Nabi Adam kurang lebih situ dari Ro'an sewida asta seasta ke ujung jari tengah sampai siku itu seasta kurang lebih 60 cm kali 60 kurang lebih duhur Nabi Adam 36 meter wis ada dipikir beranak-beranak sebab kok kegedangan ilir persejen otak asal ngelong jantung pas dipikir gawai lagi direkam. Kun Nabi Adam alaihissalam maka Nur Nabi Muhammad tidak nih Nabi Adam ceritanya makon. Begitu Nabi Adam diberikan pendamping Siti Hawa, niku pun dinikahkan nih Allah dengan mas kawin baca 70,000 solawat Nabi. Nabi Muhammad dicereng wenten tapi mas kawin nih Nabi Adam ngalir Siti Hawa 70,000 baca solawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Model Haji Munawar dikawinaken karo pegedangan kilir. Mas kawinnya kon 70,000 baca selawat Nabi hasil mendengar sidak sebulan harus beragak itu bos kenapa kawin sebulan nganggur rugi serangan pacar nunggu mengkok sayang dong sayang nih pindahlah Nur Nabi Muhammad ke Siti Hawa turun nih alam dunia Nabi Adam Siti Hawa hamillah Siti Hawa pindah-pindah nih para nabi terus John nih Abdul Muthalib di Abdul Muthalib duwe anak arti Abdullah nempelah Nur Nabi Muhammad nih di Abdullah di Abdullah ngalir Siti Aminah umurnya 12 tahun dan dalam duwe anak lanang 12 tahun pengen nikah Aminah kan. Oh zaman siki aja kulah pilih lanang wadon pada demenik kawinaken aja mikir sugi aja mikir premen sing penting wajibe wis dikawin mah digawani ngendi terserah kan zaman siki mah kulah pilih aja karuan iku percaya mondok udah berkah papa ngore melu mangan bisa iki penyakitin turung weru wong wadon bocah pondok ku sakti sekjen barang itu rata gepeng pakai dodok dinikahkan hamillah Siti Aminah Ki Abdullah wafat Nur Nabi Muhammad pindah ke Siti Aminah sing mata Siti Aminah ngandung kanjeng Nabi ibarokati Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kerasa payah orang kerasa kenelan orang kerasa pegel makin muncak makin bercahaya makin cantik berbawan itu Siti Aminah wadon pegedangan ilir meteng lah udah selesai kok ngomong sejen laki daya gue hafal turu ragu jublak be anak ragu apa sih lu berarti kata ya Allah tembem di makanya wadon ini Allah terima luar biasa nang awas ada gagal apa wong wadon iki pelengkap hidup maka kula elok mikir ana wong lanang ditinggal rabi pegaene arep rong taun kuat hebat kita merong tidur kependak kemerang kong sumpah mama rumane pasar ki saya di balik di rumah iku di anak kita takon mainan di terumbu rabi anak pegang orang takon be makanya ya Allah ya Rabb
hamillah Siti Aminah ketika sempurna kalender. Wa mutamma amrul hasimi Muhammadin ata ummuhu fi talbi arba'un iswan fasintani min khurjina tabaddata wa asiyatu makbar yama binti Imran. Ketika sempurna hamil Siti Aminah mengandung kanjeng Nabi Muhammad, maka datang empat wanita, dua bidah dari surga, yang ketiga Siti Maryam, yang keempat Siti Asia, marani ibu Mas Siti Aminah. Assalamualaikum ya Allah, bukan bidah dari luar biasa. Jangankan wajahnya muncul di dunia, jentiknya sebelah kiwi muncul di dunia, matahari peleh padang kalau jentik bidah dari. Apa mani gerai dek mak? Si dodok ni kene. Bu, wanginya wangi buatan. Bidadari keringetnya ke keringet misik, entu teh wangi. Orang ngisik, orang ngoyo, keringetnya minyak misik. Ludah bidadari, mau diludahkan di lautan di dunia, sing asin berubah menjadi manis gara-gara ludahnya bidadari. Aja bangga gerabi aing, aing boleh gawe. Zaman segi penuh kepalsuan skincare. Anu manis santrim anti matahari. Gode foundation. Gak perlu jadi ada rabi kita pegawai. Atau sekarang pun kita. Tuh, dikisi mata. Ayu lebih dari luar biasa. Maka mama aja sampai putus asa. Insya Allah mengkoning akhirat diberikan 70 bidadari. Ada nah, sing bisik di belakang haji, lamun rabi dunia di pesek kira kok kira kira nanti dirubah nih Allah jadi racun bidadari. Kok menang baru mas? Amin. Siti Aminah dikunjungi empat orang wanita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget Siti Aminah. Cinta nih kita dah tetesin ayu-ayu. Wong pundi, ayu ning pundi, tasin pundi. Akhlak tuan rumah kumekon. Anak tetamu gue ditakoni. Aja terbuai tertipu oleh tamu yang cantik. Hampir gula tertipu dia. Siji waktu anak wadon panggil ayu. Enam orang kekudungan seksi gemoy. Gemoy. Mak pula laki-laki cuma yang tidak tergoda cuma. Assalamualaikum, dia mendesak. Munawar, mulai. Ada apa teh? Ini saya yang punya duit, dan 2 miliar, pengen bantu pesantren Pak Kiai, boleh. Kan akal saya berbicara. Duit 2 miliar merenangi ngoceng. Kau nyambung masih baca gini keluar terpakai. Kau ikut kau aja ketipu. Begitu masuk tamu tolong sing sopan, termasuk ibu-ibu. Ketika suami tidak ada di rumah tolong hormati tamu teman suami ibu. Sebab ibu yang angkat derajat kemuliaan suami di mata teman-temannya tergantung akhlak rabi ini. Anu waktu tu seropet tamu ner sebono-bono. Assalamualaikum. Dewi nyosor paling ringkel tu. Kau salah. Tadi anda laki ni embo. Balik ke kapan embo? Bisa ke bentak orang nembo. Tidak jam kira orang baru. Orang pon dota, orang pon manji, orang tiga ini tu. Lanang iki tamu batu yang laki ni tetes ning hati nyata. Orang bisa ngelidik rabi batu ni tetes. Mulai tekan kedalan ke pendak, siji waktu ke pendak nih pasar nih yang dibaik aja ngomongi silahkan rabi ini lakar dusun itu bingung. Hancur derajat suami gara-gara akhlak rabi. Gimana? Sing sopan yang tahu mah tanyakan dia dari mana, mau kemana, namanya siapa, ada perlu apa, kondodok disukuri minum. Sopan halus, laki ibu diangkat derajat yang batu-batu mereka gara-gara dirabi, akhlaki bagus, kebedak yang pasar. Ya Allah, orang sangkat sila ibu, rabi ini hebat akhlaki, silanya berdegung pokoknya.
dipercaya Neng Batur gara-gara akhlak rabine bagus. Tapi aja ke alus sudah diwong wadon. Hukum anak laki dia teh agak ribut gancang ngumpul laka. Anak papa di kelektor. Ki akhlak penting. Zaman dulu bahasa-bahasa hilang, kesopan sekarang hilang. Bocah siki mah tablet-tablet lebih menghormati handphone ketimbang panggilan orang tua. Nggih, Pak. Yeah. Jadi kebanggaan laki orang gopeni rabi siki untuk ganti handphone rabi. Tangi turu bengen pula di turu ada handphone kayak di mas handphone jadul kan merek apa Ericsson lah apa. Jadi bodoh-bodoh nempuk cemerlang kekal. Ibu rabi waktu pusat-pusat dikit. Ibu cek ada pegel menjatuh. Tangi turu pusat-pusat tangi susu bengen. Bisa ada handphone kayak orang pen laki. Aku butuh modal tersebut. Lekinya kali dicok betul. Allah kali. Ibu nak contoh bapak ibu. Ketika ibu lah si ambil takon, cinta niki, iki Maryam, iki Asia, iki bener surga. Anda hamaki aslopal isi wal jani, sampai ibu lagi ngandung uang si mulia. Mulianya jin, mulia manusia, mulianya golongan roro, yakin Nabi Muhammad. Apa bahasa Siti Maria? Siap-siap ya, si Rane ganti kelabine sing bagus. Ke tempatnya diwangeni, seprek diganti, diwangen tinggo, harap memuliakan lahir mulianya makhluk sakit rahim sampean. Tuhan melahirakan mengkunjungi konon. Wong pegedangan besede. Nah, mulai rakyat keribut dia para mogok majek metu banyu. Waktu banyu ketawa iki mulai rakyat terus kegancang kelambine kok salin aja iku bagus emang boleh tuku laki nira dadi sing rada coreka iku sarung iku aja iku kelara cang keris iku batike iku tuku 500 wis dadi sarung mbok sing bekas moyo swingi. Ada yang pakai harap ya nih pawon ini amben kan lalu mana kok kayak kucing melulu bangsa anaknya lahir itu beres bersusu lahirakan menggosok gigi dapat dudukunya kerasa wangi kerek disemproti kiri kanan dapat begitu mau di parkir bidan ini suster kan ger itu lahirakan ya asal pancang kalau dijaga cuma mau sembarangan kamu anak pertama kan ya. Duh ya Allah ya Rabbi. Nangis wong wadon. Cuman surung cakep ya kayak muji ning Allah aja marah-marah ning laki. Mulai raka ning laki bisa setan. Ala kami setan. Orang manik-manik kapok kita marah manik-manik orang-orang orang. Lara mendelekan enak orang diberagum. Tau manik mau ketemu. Allah perjuangan nyawa taruhan ya Rabbi. Oke, begitu bekonon, diminumi banyu putih, jadi dibayarkan. Diminumi banyu putih, maka ini sebutakan Siti Wong Pugadangan, anaknya banyu selusuh. Sok melahirakan jaluk nengkia ini, ustaz, ternyata banyu nengku, yang desa Megati ya. Hadatnya menanggap dangdutan dong ya, melahirakan gati, maka ya itu jaluk. Itu sering itu lagi. Ngabung gini, sebutong, ya, tolong. Kenapa teh? Anak lahirakan yang petang itu orang betul-betul. Soalnya kalau perang seorang betul ganti. Gak perlu serah tolong dia kira para kerobok. Lagi berhubung tetangga tak tolong iba. Jampi baca bismillah ada doa nebu. Hanah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Ukhul ayuhai maulud, Bikud rotul malikul mahmud. Dibaca kirmakan. Insya Allah orang sesuai ngelahirakan cepat orang sebetul rumah sakit. Insya Allah. Oh salah man, dia tolong iba. Maksa dia kena lawak kutang ya. Dia memang aja jarak adat gak pernah manjur. Saya bilang aja tetangga daerah urusannya benar bibi benar. Ya orang aja terimanya tolong rito ikhlas. Ngeloyong deh kita kan lawak banget terserah geromeo. Dan lu ngambitung juta ya. Kayak selamat mah anak karut itu selamatnya. Lantas rada maksa berjaya. Apa mas? Ada maksa. Mangan apa-apa segala-gala. Jadi baca. Banyak terus.
Terus sepenting kok bantu-bantu orang lain kalah. Mun rabi ngelahirakan tolong didampingi. Haji mun awar anaknya 6. Rabi kula ngelahirakan 6 balen, tapi sekabeh begitu proses melahirkan kula sing nampang pertama ngedeleng wujud ndas bayi metu sing gerbang tol. Nah, ingat dulu kan juga kian penyakit juga. Udah gak kau rapol sih. Di foto dia ceklek gak mau di lapangan. Mau uang kucing itu ngerti. Hanya kelabu deh sih. Metunya merosin mata guseren proses melahirkan untuk dibantu kalau uang si pengalaman mau melahirkan mah kalau si mau pengalaman. Mun dek buku dor pengalaman, kau salah tarik, akan mendas bayi, nyonya. Enggak leh pintu gerbang, lah ibu dek si mencak mencak ke dalam gerbang. Gitu ni masalah. Apa? Lahiran anak kulit subuh, tasarat subuh, johor, kalau maghrib, jadi kulit ceramah, kecocok, menyaksikan proses kelahiran. Jadi kulit unik, ini buruh ya, ini pengen. Begitu das bayi metu, nyambung hari-hari, hari-hari sampai di pasar tarik, bukan putus oleh operasi. Mereka caranya, tarik itu disarekakan di jempol, plus-plus, apakah no, tarik, menurutnya saya pelan-pelan. Itu harian. Bukan ada sesuatu bayi kisim kurang. Bu lebih, bu premen, boleh cakep. Tutup dan arian itu tutup apa kisim kurang. Usaha dan belum balen, insya Allah diangkat, berubah jadi sempurna. Lah kali kita begitu. Ijazah itu langsung lah, tapi siapa kan selawat ya. Tidak pun manjur. Kurang ewe lah, kali wong satu kan rumah aja. Nah begitu kok, kan salinlah Siti Aminah. Cerita kemulah, gak pernah matuh boleh cerita murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ayu menjelang melahirkan, Siti Aminah harus beres kamar. Aduh, Siti Aminah. Belum baca saking kitab Siratin Nabi karangan Ki Aslam Lumpur yang dipahami. Belum terbeku cita karangnya menit Muhammad. Berbahasa Jawa. Nah, diriku diceritakan kuripaniku nyitakan nih segala macam apa maisal segala macam maintenance. Harus jaga. Benar, kami cerita. Nah kemudian ibu bapak sih pulang kuliahkan, menumpalah si Jamina jol manuk ijo saking surga nempelin dada si Jamina kekepa adem si Jamina brojol kanjeng Nabi ibu ora kerasa. Lah kasih rusak, lah kasih premen, wakilah mabena suruh pihak antara rebutel karo alarangan Siti Aminah, wakilah saking purpus pokoknya lagi lahir bila. Hari kita kan segala-galanya maaf, campur aduk lahir bila. Uyuh simpono, uki simpono. Kadang-kadang mau kepecirin ke Jawa Tengah. Kas merteng-merteng. Nempel nih batal sing bayi-bayi, makanya tua sombong-sombong orang muna sapa. Orang pantas ulang detik, ulang detik zaman begini. Gua begitu jo lahir, Nabi Muhammad pun dalam keadaan dihitan. Lam yatalim kotu toha mutlakon. Benten pengawasan boten hiriki. Bu anak pengajian ora. Nah, malam apa? Malam sap. Sing nguruk sapa? Abah Jisebi. Doakan menawi beliau dinaik kuat iman Islam, dinaik sabar seperti murid model mengenai ini. Udah depan nguruk ningken yang muridnya model mengenai ambil orang. TPS-nya belum bilang pas. Kanjeng Nabi diberikan kelebihan. Kanjeng Nabi orang erokan tidur, lenyapnya kurel. Makanya mimpi Nabi dengan mimpi kita beda. Mimpinya Nabi mah langsung sin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam digawe mimpi kon nyembelih anak Ismail. Iku menabi kelasnya mimpinya bener langsung sin Allah.
Wong kene mimpi kok nyembelih laki aja dituruti. Wong mimpi jekan kita mesti ikuti kok nyembelih laki. Sik Allah iki tutup pengen ganti laki. Parah ya. Tapi diturut. Ya Bu ya. Makanya awas mimpi iki aja elok ditakonaken ning sembarang wong. Karena apa sih ditafsiri mimpi iku jadi doa mustajabah. Termasuk itu sih bahwa dewasa pun anak sih bertakon makna mimpi gimana nih sih bagus baik. Karena waktu marah baji apa aku pengen mimpi cek lagi di sini wong aja memanas. Oh iku mas kirane Arab suki ketukuk lagi baru mani. Iku di kongkori. Kalau jengi mimpi kelam di sini wong wajah. Aduh aja. Lah ini rakyat. Dicoba tuh wong. Amin meni. Aja. Yang bagus. Nah dikepahi adem Siti Aminah. Bro, metu langsung enteng tatada di ibu bapak nampan saking surga karo kain putih. Sutra saking surga muter nampan ning alam jagat raya. Make jelas kiri praktekan ketika nyukur anak sok marhaban bari muter. Elokan cukuran kak ning arpe lampu ning kedua bayi ketenune adalah bendera duit joko ning bunga nikah kelapa muda ning gurine minyak wangi atau kembang tujuh rupa punya makna filosofi tersendiri kan bocah siki mah orang percaya ya. Ganti bocah siki mah logika be mending dasarnya ilmu mah aja dodok ning lawang embokan jodohe balik maning angse ngelamar ora sida dasar ben diwaca super bocah siki mah promo lamun dipikir ker akal bener lamun sira dodok ning lawang anu arep ngejodoh jodoh ora sida klemen mun dodok ning lawang biasane ora pati waras balik maning jelas. Iki kibabis yang sangat kolong muliakan. Iki Siti Aminah lahir muterlah kanjang Nabi wis dalam keadaan di sunat jahitan. Kumpul hari pertama roh para Nabi Rasul, hari kedua roh para amanah, para wali dan sebagainya. Bapak Tumane Daki Abdul Muttalib ngedengok kanjang Nabi ku di hari keempat dari sisi riwayat. Kanjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si mata pula-pula akan baca salawat Nabi insya Allah bakal beri syafaat di Uthma jauh malam kiamat. Aja malas-malas salawatan. Orang bisa berdoa orang paku beri salawat Nabi setiap bengi balik sing kenek ini beri salawat Nabi tak perlu diganjaran salatullah salamullah sing pun dite la yasin kita masa apa salatullah kalau toha rasulillah dari sebuah ngaji balik ngaji ke percuma bocah tes ditakon di menang baik ini kebisi sangat kurang mulia karena elah kanjang Nabi terus di gawan yang Siti apa Halimah di Soso di Jokon di kampung baru kemudian gede maning meninggal Siti Aminah dulu bapak tuane melu ning mamange terus dagang-dagang kepada jodoh karo Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi umur 20 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, makane sunnah ngawin randa. Wedi kulo mesam, budiya mono randa iki terapi tani perawan berarti saiki. Boleh sunnah, menang aja baru mukjir. Waktunya berlek mas kamu. Iku kawin, iku beres, iku bagus. Contoh nih pemuda, umur 25 tahun berusaha maksimal mungkin. Nanti umur di 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi. Umur second Nabi Isra Mi'raj. Umur kemudian 50 diangkat jadi Nabi berangkat di Isra Mi'raj. Baru pindah hijrah di Madinah. Umur 63 wafatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Silahkan Bapak Ibu besok tanggal 12 merayakan Maulid Nabi. Nek kula rika awale berat di Yesus Nabi daerah Kragilan. Kula Serang Barat, Pelabuhan, Radi Serang Timur beda adat ketika merayakan Maulid Nabi. Pertama kula nikah dari pengantin baru di Kragilan Serang Timur, iku wong reo mulih iku cuma cepon plastik kan serumah lima. Gawane pecah. Sing ngeri wong kono
sing ngejo awak kono, sing mawon kono. Dadi berkat mau kan sing kita ngetokaken kadang-kadang bebalik ning daerah. Daerah daerah mangkel. Tak berubah nih, boleh pelan-pelan. Ternyata perubahan itu butuh pengorbanan. Ketika aku tak berubah, tahun mana baskom, tak sempit ambil-ambil markapan beres baskom, ini teger, bar tahun mana tergeti kalau wakul, dokoni endok dihias, bar tahun mana tergeti mana dokoni sarung, kaos, nama-nama macam-macam pernah pernik, pada nyontok kabe, wis demen kabe tak berubah, isuk-isuk tas dohor dari unge kaya ini palamunan. Nah begitu pokoknya dibati preman awan-awan gitu, tapi begini enak masakin. Gawe-gawe, diiring, dijemput. Nah haji tunggu beledogan ya, boleh! Tunggu beledogan, disambut kabe, dikir mulut. Biaya itu 4 juta wong sebelasi. Sembarang isu, sampai tohor, berkat jodoh. Bagi cengberi, siapa ikunnya? Haji Munawar. Nah itu 11 tahun, kiai berubah dari sing asli cepon cilik, sing membakul. Tok omong nih kita! Awas bapak ibu dari tuan rumah Singario tetamu baik masjid sejen musola sejen tak undang bongkor dari panitia tidak boleh ambil apapun jadi panitia tuan rumah khusus untuk tamu kabe kita makan cang makan kok butuh kita nangis badi jaluk endok tak cukup takkan cici bocah minum kabe. Kita praktek mah wong kene makan musola dul hidayah awas ngeriung itu aja, kok kena aja riung, ngeriung bagai kakun natap utang kita kan rada was masih mau ke bagian berkat, orang gitu itu orang kok itu kajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sampai-sampai Abu Jahal dibebasakan setiap dina Senin orang disiksa di neraka ku gara-gara senang pernah kali lahir. Sampai merdeka kan halnya hamba saya, Suwaiba. Dibebasakan, bebas lagi senang kita ponakan lahir. Begitu gede oleh kenabian, Abu Jahal paling menentang, paling dikit. Ternyata musuh yang paling besar itu orang terdekat. Wong liyan, orang wani. Musuh itu biasanya gelokan mamang, ponakan, dulur, mertua, adik ipar, kakang ipar. Wong dewek-dewek, musuh wong liyan, orang wani. Nabi contoh ya. Makanya zaman sekarang memaksa-maksa uang orang sahabat, orang bener itu. Kanjeng Nabi kekasih Allah dari Mamang, Abu Jahal, Duraka. Masa iya sih orang doanya Allah tidak mau insaf? Bisa mah. Tapi Allah orang karep kamu model kita Ustaz kampung, kiai kampung ngajak kone, sakon ngaji lah kasih gelap, wis ada dimarahi. Pengajian kamu kau bang umur pitung pun loh mani suatu pegulak balik harus yang uyuh deh besok harus yang bentuk mani harus yang nentuk deh prakur jadi kiai ini kita pengajian teguh bulan barang antik kan ini kiki jadi wis sing di rumah bek kula gelokan tempat dan pengajian gini Jumat sore sing hajat cuma waktu itu lasus menang dari rumah sak ilmu nek orang ake setru nek orang kuat sinyal nek orang kuat dan mulai ilmu nek ake mah ribuan sing hadir dia bukan sing penting anda sing rumah anda sing ngomong selesai pernah kula pengajian Jumat itu cuma waktu terus sing hadir terus ngaji terus kena terus. Wong teluan kan teger semua di speaker, kerumunnya kan kenceng dari wong ake. Wong teluan jero. Ada ke musola kene kok. Ah iya bener. Kan musala. Iki Allah ya Rabbi. Wis meneng bene kita harus sadar diomong mati omong gelem ora tergantung hidayah sing Allah. Kerumunnya hidayah mah susah mah prosot merende kan kepor ngaji-ngaji bae. Pura-pura gerikel lah, gegeringan lah. Ngaji mah ngaji. Wastek mendas. Ana wong kaya sing kok. Akeh. Jangan terus penting jujur lah. Ini Bapak Ibu sing sangat kumur. Ini proses kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mata ki ora iso nyebut pile iki Bu. Ya kira Bu? Ya malu alhamdulillah. Lewat sejam. Wong kegedangan ku hebat ya. Kalau masih kurang ngaji sih ngaji gak bodoh ya. Kira-kira belum kita ini.
Oh, ampura ceramah kula mung harus ngacuk kemekaten niki lah. Tetapi inti hikmah lakamaning yuk pemuda-pemuda, akhlak Rasul kita ikuti. Kalau ikut akhlak Rasul orang bakal kudam. Minimal kita mengikuti jejak yang diajarkan para ahli ulama. Ya muda-muda tolong tampil besok ke salat subuh. Terus ngomongnya enggak berempet dari dasar subuh kawanan lah dia dianggap orang aku guna saksi dari ahli tasawuf. Gimana? Saat subuh ragam sih nom-nom maju solawatan turun in turun waktu muncul fajar baca Quran naikkan kembang tegar keindah Allah kerjaan pengen bulan cerik makan orang tarhim. Ya Arhamar Rahimin Irhamna kami bersaut-sautan sih melakau kok turun kafe kok pernah kita mengkiri megah dan soliti mah habis mandi nih gym nih kiri nih ikut kaki melakukan ngerti TikTok nyambung teker ya tujuh kiri mulai kiri kali mau dibilangin mendali. Si mata pula-pula diperangin nanti halus mah si lagi mulai ke perubahan mah ujung pesisir lautan sampai ujung mana bakal peragat kami 10 tahun 20 tahun yang akan datang yang mungkin bukan orang-orang kita yang Jakarta Utara harga per meter itu udah segini 36 juta per meter umpannya rame kabe mau desa kerojanya pada merongong iya merongong tidak juga ngoce kalau tukang cuci pembantu pasti ikut. Ya itu provokator budi kita pembangunan mau bisa dicegah. Cuma kita berpikir rasional mempersiapkan generasi akan datang yang Islam dan religius. Hari anak imannya kuat, apapun kondisinya tidak akan pernah mundur. Kenapa? Sudah terbiasa. Si mata lembaga pendidikan yang terhebat untuk melatih orang jadi religius dan kuat tahan uji lagu maning pondok pesantren salafiyah relevan sepanjang zaman. Mohon si tembaga sejen melembaga-lembaga yang dimanja kelambi tinggal menggok mangan tinggal mangan minum tinggal minum metu nih masyarakat terbiasa dimanja akhirnya gampang putus asa mau pandok rompeng mah itu enak tuh biasa nunggu sholat orang tuh kegelaran tinggal nih hotel lari sama suhu iya bener. Siki kula kaya tenang yang Pak Nitya ke kemarin karibah kaya bertage lenak so pengen gesek ke perangkat bisa biasa nih mana ragam kekeluargaan masak bareng-bareng ada kepeduluran Siki ilah petikan makan jangan heran 10 tahun 20 tahun akan datang generasi kita generasi lemah yang gampang menyerah. Coba baca pondok, lu kelami di kubah dewek, masak dewek, kantung ekonomi dewek, keuangan permasuk dewek, begini pondok. Malah ragun patungan, segelas sedang muter sepatu. Ini betul. Anak batu sebelum dia tetap diajak baik. Masa itu berhari kiriman akan duit. Bisini juga ragun-ragun sedulur. Nah kesukil aku miskin, kabe sakti mah sedulur kabe. Malah ragun itu gelaran tak. Kusi enak ya, sumber nyumbang, gue makan yakin. Ini cecowok itu kayak kelaparan. Kok atas ini buri kok? Gue mandiri zaman gue, jadi gue saran gue ya, boleh anaknya pesantren dimanapun silakan, tapi fondasi kebiasaan tradisi di rumah jangan dimanjakan, nggak pertahan uji, sampun biasa, udah diuji begini, nih orang tua ini teh ujian, nih mau kabur tahun-tahun cuma disamain duit, nih orang tua pula 250 ribu rupiah, begitu masuk ke Indonesia balik, gue pikiran, nih kan negara-negara uang bisa kulit, tidak pun kalau dia perlu bisa. Benar perbandingan pelajaran jadi dari susah akan dikit ibu bapak ibu beli susah atau beli senang? Senang bu! Beli senang atau beli susah? Senang iya iya, bocor manja terima apa adanya insya Allah ya. Bibil Mustafa Bandel Mato Sidana Wampir Bandel mampu sidana
Firlana ya wasi al-karam ya Rabbi bin Mustafa bil Mustafa adun pangeran isun bil Mustafa kalau sabab nabi kanden pilih balik makasidana mugi numakakakan tuan makasidana ingsake tujuan kula-kula mudah-mudahan Allah nyampaikan sekabeh tujuan kula-kula. Amin. Wa mudana mamadola mugi ngampura tuan lana kedue kula-kula mamam ing barang kang kaliwat iya barang dengan lagi nom ake dosa menawa diampura. Amin. Di muda ake kesalahan menawi Allah hapuskan. Amin. Maksiat menawi Allah ampunkan. Amin. Wabilana mamato ya wasi'al karam he endak kang luas keroyalan kemuliaan ane Allah yang memberi kita aja putus asa si kiora tuwe aja putus asa sakura kisuk menyangkin arane nyangkin berusaha semangat kuliah kita bertugasi berusaha Allah orang bakal gaya manusia bilang orang dicukupi rezekine. Amin. Hati pun awal orang pelamun nabi rabi ini keracunan. Klemen bagian Allah atur rezekinya ini kan balik singkain itu diangkut. Cilik kerjanya tergantung nasib. Berarti Allah harus ngatur ke rezekinya ku. Dibari marah-marah ke paling siapa rezekinya baik. Bisa terkagak ku siapa kan yang pengerah. Jadi pusing-pusing oleh kuwis. Berusaha ibadah, ngedoa, tangis subuh berjamaah. Keren bubuk. Mungkinnya orang awan kekiluan, namun Ustaz ini kawanan baik. Lah aja Ustaz ini kemarin. Dan dia satu lagi gimana, yang kini mengkabir ke mengkona. Pakaian aneh. Jadi mudah-mudahan gula raga-raga termasuk pribadi gula sehat, nimbatan dewek. Yuk hikmah murid Nabi, tolong tradisi budaya ngeriung melucang aja sampai tergeser, tergerus oleh perubahan zaman. Kunci nih pertahanannya, anak putunya tolong di pesantren. Sekolah boleh setingginya, tapi modal dasar pesantrenan sampai dihilangkan, insya Allah ini sing bakal dikatakan barokah nih pula persaudaraan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada Allah iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.